vale de shortinho pra exibir. Vale de shortinho pra exibir. Bersama saya Den Parhana, vlog yang paling ganteng kata bapaknya Uhuy. Jadi kali ini kita mau ngonten bareng Bang Parus mau ngambil motornya si Akang, guys. Kita tadi tidur di tempatnya Akang. Kita baru pertama kali tidur tempatnya Akang, guys. Kita menemenin Bang Parus mau ngambil motornya Akang, guys. Tapi orangnya lagi diminum, coy, itu. Baru tidur, guys, sebenarnya, tapi ya gimana kita mengambilnya apa motornya Akang, guys. Kita pun cepet-cepet nih mandi, guys. Rambut pun masih acak-acakan, anjay. Oke lah, cuy, pokoknya ikutin terus keseruannya Den Parhan di jalan sama Bang Parus, cuy. Oke, kita lanjut nanti lagi. Ya, oke, kita gas nanti, guys. Oke, jadi kita dalam perjalanan sama Bang Parus. Kita mau kemana, Bang Parus? Kita mau ke Jakarta Timur. Jakarta Timur, guys. Kita mau ngambil motornya Akang MT, cuy. Motor yang mana, Bang? Ini Pelor. Pelor? Iya, yang dibawa ke Kalimantan kemarin. Kalimantan apa mana itu ya? Papua. Iya, yang Papua. Papua apa mana itu? Flores apa ya? Ya, Papua itu. Iya, itu. Oke lah, guys, pokoknya kita mau ambil motor itu loh. Kan udah lama tuh sampai sebenarnya cuma belum diambil. Kita motor nih, sekarang kita mau ambil. Lo sekarang jadi connect tuh. Iya. Aman. Aman. Kita baru pertama kali ikut Bang Parus nih, guys. Soalnya ini supirnya rada brutal loh. Rada brutal. Iya, pegangan ya. Oke, siap. Ini namanya juga tow brut ini, towing brutal. Anjay. Kita juga tadi tidur tempatnya Akang, guys. Ternyata ngeri, guys, rumah besar kayak gitu. Kenapa ya? Aku kira kau yang bangun, ternyata emang setiap bangun ada yang jalan, perasaan. Iya, duk. Jadi gua doang yang ngerasain. Aku kira Bang Parus nih gak tidur-tidur apa tidur. Masih ada kerjaan apa gimana. Tidur lah, kita tidur di atas ya. Tidur di bawah ya. Iya, aku tidur di bawah, Bang Parus. Jam berapa itu lu denger ya? Ya, setiap bangun jam 2, jam 3 karena aku sering bangun itu. Nah, terakhir jam 6 bangun. Aku kira udah bangun, kalau enggak aku bangunin lah. Niatnya aku jam 7 baru ke atas. Tidur lagi aku. Ternyata bangun-bangun jam 8. Masih tidur orangnya, guys. Kukira udah dari tadi bangun. Seperti banget ini kayak mata, Nuk. Ternyata merah. Ternyata nggak terlalu enak, guys, rumah besar. Ngeri. Ini kalau sendirian, kalau sepi, rumah besar tuh emang harus rame. Penghuninya. Harus rame. Itu pasti rame lah calonnya. Parno mungkin ya, mikirnya aneh. Sebenarnya enggak, Bang, emang ada suara. Masa? Iya, Bang. Tangga kan itu. Dari tembok tangga kali. Enggak lah. Enggak. Orang kau pas nutup itu dengar aku masih bangun. Udah pas tutup pintu. Ya itu masih sadar aku, Abang Parus itu kataku. Nah, setiap aku bangun kok nggak berhenti suara orang Jawa nih. Ya aku kan nggak terlalu penakut gitu, Bang, jadinya nggak pernah mikir aneh-aneh gitu. Iya. Kira gua gitu yang jalan. Iya. Karena gua nggak jalan-jalan, gua di kasur. Mana suaranya keras itu? Keras ya, Bang, suaranya. Keras. Kerasa banget kayak orang jalan dulu. Iya. Duk. Tangga biasanya sih. Kadang-kadang ada suara pintu kebuka gitu. Bukan pintu kebuka sih ya, kayak ada jedoran itu.
alah biarin kataku Bang Farus gak tidur-tidur. Bodo amat kataku. Tidurlah aku Bang. Biasa itu kodam lu. Wah, kodam Bang Farus. Ya, mau jagain Bang Farus. Jagain. Dia emang kayak gitu, suka cuma main kenalan doang itu malu lu. Mau kenalan ya. Moga nanti kita lanjut nanti lagi soalnya ini masih perjalanan sekitar nih no. Setengah jam doang kita. Setengah jam, deket berarti guys. Deket, soalnya kan Jakarta Timur doang nih. Kita tol Jati Asi langsung. Lo udah pernah main Jakarta Timur belum sih? Jakarta Timur di mana? Blimandi bukan? Blimandi di mana? Blimandi di mana itu? Jakarta juga. Cimon, Cimon tuh Cimon. Oh iya nah, betul. Itu Jaktim tuh. Ya pernah ngelewatin kalau Bang Cimon. Oh berarti arah ini tempat rumahnya Uti? Iya, rumahnya Uti. Ya pernah berarti lewati. Kalau jalan biasa iya kita sama arahnya. Nah, kalau ngetol beda lagi sih. Beda lagi. Iya. No guys, kita baru pertama kali guys ikut kayak gini. Supirnya udah handal kan tapi aman. Bukan prematur ini amatiran lagi. Terus jalan layanan. Ini supir apa aja terobos ini? Apa aja terobos? Gua dibilang supir sayur. Supir sayur anjay. Supir sayur. Pagi-pagi ngejar setoran. Ring ring. Oke lah cuy, pokoknya ikutin terus keseruannya Din Farhan dan Bang Parus guys. Ini upload di mana ini? Ini Din Bagus. Oh Din Bagus. Iya. Oke lah, kita gas. Ntar kalau udah nyampe kita pijiin lagi guys. Oke, boom. Oke cuy, kita udah sampai tol. Anjay. Harus belum tidur ini guys. Buat mata, tidur mau udah, cuman baru. Pasti perih mata yang baru nih guys. Kita mau jemput pelor guys. Kita baru lihat pelor lagi guys. Iya udah lama kita gak itu ya pelor. Pelor soalnya belum diambil kata Bang Parus dari Samori ke Papua. Berarti udah deket. Oke lah coy, jadi kita udah deket. Karena supirnya ini ngeri-ngeri sedap guys. Matanya masih bela kan. Kita nyarap dulu guys. Biar kuat bu. Biar kuat. Karena mau pas kayak gak seger ini Bang Pan. Ngeri supirnya ini guys. Ngopi. Harusnya ya? Iya. Ntar dimakan dulu. Semakan baru dah. Ngopi, ngopi tidur. Udah ngopi tidur? Iya. Emang bisa tidur kalau udah ngopi? Tetep masih bisa. Masih tetep bisa. Oke lah Ci, kita nyarap dulu. Minum apa? Bubur ayam nih. Isi tenaga dulu. Tenaga dulu. Kalau udah kelapa.
kelaparan ini supir ini. Supirnya udah kelaparan, guys. Gas lah. Gas. Kita berarti si Andi kau tinggal sendiri? Bang Andi kau tinggal sendiri? Takut gak itu dia? Enggak lah, udah besar. Karena kemarin aku ditinggalin sama dia. Kapan? Oh, kemarin ya? Iya, dia ngonten, iya, enggak ngajak-ngajak dia. Oke lah, guys. Suapan pertama buat kalian, guys. Oke lah, guys. Kita lanjut nanti lagi. Oke, cuy, kita udah selesai makan, tinggal kita gas ngambil si pelor, guys. Anjir. Barut, oke. Kita gas. Karena kata Bang Barus bentar lagi, guys. Tinggal masuk kiri aja. Kita habis makan, guys. Habis ngisi perut. Biar kuat, kata Bang Barus. Bang Andi kita tinggal, guys, karena kemarin mau diajak, dianya enggak tahu di mana, guys. Dia ngonten sama cewek katanya, tapi enggak tahu juga. Yuk. Oke, kita gas. Oke. Anjir. Bentar lagi kan ini, Bang? Nyampe. Guys, kita udah sampai kantornya. Oke lah, guys, jadi videonya cukup sampai sini. Lanjut part 2, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.